bila kita kat dalam ni, kita tak dapat jumpa family kita macam dulu hari-hari kita dapat jumpa. So bila saya masuk dalam ni, rasa lain dia tu, bila kita tak dapat jumpa dengan mak ayah kita tu, kita rasa macam sakit sangat. Walaupun dulu kita tak dengar cakap diorang. Nama saya Emma, umur 22 tahun daripada Selangor. Asalnya saya masuk sini punca daripada hamil luar nikah. Jadinya family saya bagi option saya, dua option dekat saya, sama ada saya nak masukkan saya ke pusat ataupun berkahwin lah. Jadinya saya buat solat istikharah dan Allah bagi petunjuk dekat saya untuk saya menuju ke pusat. Saya tak jamin kalau saya kahwin saya akan dapat kehidupan yang baik. Jadi saya pilih untuk masuk pusat. Pertama kali tu family lelaki tu lah jumpa family saya. Nama saya Ana, umur 17 tahun, asal dari Johor. Saya masuk, sebenarnya saya masuk sini atas perancangan mak ayah saya. Atas perancangan mak ayah saya tanpa pengetahuan saya. Lepas tu saya dapat tahu and saya cakap, kenapa tak bagi tahu? Cakap je lah, bincang je lah dengan saya sekali. So, start dari itu apa-apa berkenaan kemasukan saya memang family saya bincang and saya pun setuju je, saya follow je, saya ikut je. Punca utama dia, saya tak boleh kawal diri saya dengan masalah sosial, masalah banyak, banyak masalah. Contohnya, keluar malam and bergaul tanpa kira batasan tu, macam tu. And even mak saya dah tegur banyak kali sekalipun, saya tak ambil teguran tu sebagai satu nasihat. Maksudnya, tegur-tegurlah. Macam angin lalu je. Apa yang mempengaruhi saya, kita keramai kawan. Kita ramai kawan, bila mana kita ramai kawan, contoh dia ada boyfriend. Kita pun ada rasa yang kita nak ada boyfriend juga macam dia. Nak merasa, nak mencuba benda yang baru. Contoh, lepas tu ada certain yang ambil dadah. Macam tu. And then kita rasa macam biasanya dia ambil dadah, dia isap rokok macam tu kan. So kita pun nak try. So bila mana kita try, kita rasa macam release macam tu. Pengajaran atau nasihat daripada saya, saya ambil part bersyukur. Sebab apa-apa yang kita buat dekat atas dunia ni, semua perlukan syukur tu. Sebab even badan kita sekalipun, kita pinjam daripada Allah. Seolah-olah kita pinjam barang daripada orang, kita kena jaga baik-baik kan. So badan kita ni, kita pinjam je. Macam mana kita pinjam barang, macam itulah kita jaga badan kita, kita sayang diri kita, macam mana kita pinjam barang tu. Saya masuk bulan ni, saya setahun 9 bulan. Perubahan yang saya rasa, kalau macam dari segi emosi, saya dah boleh kawal emosi saya. Contoh macam dulu saya kuat marah. Dan sekarang saya dah boleh bersabar tu. Maksudnya, if ada salah sikit je, saya akan, okay tak apa, sabar je. Istighfar banyak-banyak. Ingat dekat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umi Rosmawati binti Zainal. Tapi bahagia jadi dipanggil Umi Ros. Sebab Umi rasa macam Umi ni mak kepada semua roses yang ada di Rotota Sakinah. Yang paling apa ni, yang paling banyak sekali sekarang ni, anak-anak ni dia nak seronok, dia nak mudah, dia nak duit, dia nak macam orang. Dia nak macam orang tu. Macam baru ni Umi jumpa ada satu pelajar tingkatan 2, coming lah tingkatan 2. Kakak dia datang bawa, macam mana nak buat ni, adik saya dah terjebak ni. Macam mana adik dah terjebak tu? Apa ni, masuk dalam aplikasi lead match, lepas tu buat pula apa ni, hantar gambar-gambar bogin. Lepas tu macam mana? Lepas tu Umi tanyalah dekat dia, sebenarnya nak apa? Dia kata saya nak iPhone. Lagi nak apa? Saya nak duit. Inilah dia keseronokan ataupun apa ni, tawaran-tawaran dunia yang anak-anak ni rasa macam tak boleh nak refrain themselves. Dia rasa macam kalau orang ada, aku mesti ada. Kalau dia masuk ke sini, dia kena melalui segala proses bimbingan. Tapi dalam masa yang sama, kita nak lindungkan mereka juga daripada apa saja yang berlaku sebelum mereka masuk. So ada di kalangan mereka ni yang terjebak dengan pelbagai masalah sosial yang melibatkan orang luar juga. Ya betul, dia orang telah memilih jalan yang salah satu ketika dulu. Tapi hari ini mereka adalah manusia yang baru, yang diberi peluang untuk mereka ini bangun diri. Dalam masa yang sama, bila ada permohonan-permohonan yang masuk itulah, bila ditanya Umi tentang permohonan masuk ni, sebenarnya setiap hari kita terima lebih daripada 10 panggilan. Anak-anak ni, proses bimbingannya adalah selama 2 tahun minima. Sebab mereka telah terjebak dengan permasalahan sosial ni lebih lama
6, 7, 8 tahun yang sebelum. Itulah Masya Allah, kalau Ramadan tu seperti biasalah kita memang ada grup-grup yang apa ni, yang tadarus. Lepas tu kita ada kelas macam on macam biasa. Cumanya kita iftar bersama. Kita ada je Isnin Khamis tu kita iftar, tapi biasanya kalau Ramadan tu dia special sikit sebab ada akan ada imam yang kadang-kadang kita panggil, ada yang dekat sini kakak-kakak ni berimam dekat sini. Kemudian kita lawatan-lawatan daripada luar juga sebenarnya. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Baidura binti Baharudin, pengurus operasi Raudatul Sakinah. Saya juga handle parents. So maksudnya bila anak tu masuk, so dalam proses bimbingan ni macam yang Umirus ada cakap tadi, kami bukan hanya fokus kepada pelatih sahaja, maksudnya kepada anak sahaja, kita juga fokus kepada ibu bapa. Kita tak nak hanya anak tu je yang dipersalahkan ataupun yang patut ubah kan, sebab bila kita explore anak-anak ni, yang kita nampak sebenarnya masalah tu juga datang daripada keluarga, datang daripada rumah tu juga kan. So ada mungkin ada part parents yang parents kena ubah. Macam kalau ada kes-kes yang pornografi kan, bila kita explore, rupanya rupanya dia tahu daripada apa tu parents, maksudnya daripada mak ke daripada ayah ke yang tengok cerita porn juga kan.